Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Bu Sarah. Hari ini kita akan berpetualang lagi, yaitu kita akan jalan-jalan melanjutkan petualangan kemarin, yaitu kita menelusuri satu desa yang bernama Desa Ngowo. Desa ini kita akan melihat di pemandangan alam yang tidak kalah indahnya dibandingkan dengan petualangan kita sebelumnya. Di sini kita menelusuri jalan ini dengan pemandangan kanan kiri banyak pemohonan, kemudian juga nanti kita melewati sungai, juga nanti akan ada, kita akan lihat ada hutan pinus yang akan mengiringi dari perjalanan kita untuk menikmati pesona alam yang cukup luar biasa ini. Di sini kita akan melihat suatu desa, lengkapnya adalah Desa Gowong dengan Kecamatan Simbruno dan kemudian Kabupaten Projo. Di sini ini selain ada alam, kita melihat ada beberapa fasilitas-fasilitas umum, yaitu tadi seperti terlihat ada jasa dari travel. Kemudian kita juga melihat beberapa toko-toko, hal yang cukup istimewa dari sini. Di sini banyak sekali potensi-potensi yang belum tergali. Terlihat ada pesona alam yang cukup luar biasa menawan, masih juga dengan sawah-sawah dengan tanah kering. Kemudian kita pernah bahas seberang sungainya itu ada hutan pinus, itu kalau dimanfaatkan bisa menjadi desa wisata. Desa ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota kecamatan dari Murno, Kabupaten Purje. Sekiannya yang bisa kita sampaikan, cukup sekian. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.